Aliansi supporter sepak bola di wilayah Kota Bogor ajak seluruh fans sepak bola di tanah air untuk bersatu menebar kedamaian dan juga kebaikan buntut banyaknya korban yang jatuh di Stadion Kanjuruhan pada hari Sabtu 1 Oktober yang lalu. Aksi itu dilaksanakan sebagai bentuk rasa prihatin mereka atas musibah usai laga Arema melawan Persebaya. Berlokasi di alun-alun Kota Bogor, acara ini turut pula dihadiri oleh ratusan supporter yang berada di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor. Antara lain ada Jackmania, Bobotoh, PSB Fans, Aremania, dan Kabomania. Fauzan mengajak seluruh fans sepak bola di tanah air untuk bersatu dan bersama-sama membangun sepak bola Indonesia agar bisa lebih baik ke depannya. Sebagai koordinator Bobotoh di Bogor, Fauzan mengakui bahwa memang momen damai seperti inilah yang ditunggu-tunggunya. Dimulai dari perbatasan, Fauzan ingin hal ini dijadikan contoh untuk perbatasan yang lainnya. Sementara itu, koordinator acara aksi, Kibil, mengatakan bahwa Bogor dikenal dengan perbatasan yang sangat keras. Mungkin sebagai upaya keramaian mungkin yang selama ini selalu digaungkan atau seperti apa sih tanggapannya? Jadi sebelum aksi ini, kita dari awal udah mulai kan untuk aksi damai ini. Kita datang ke Foresta, kita merangkul ketua dari Jackmania sendiri, khususnya kota kabupaten ya. Emang dari awal juga aksi damai ini, emang kita udah damai sebenarnya. Cuman kita ingin yang bawah juga mengerti, karena untuk sebagian besar, orang-orang di atas itu mengerti, karena mereka dewasa. Cuman nanti perlahan dari bawahnya kita rangkul agar tidak ada kejadian lagi. Jadi intinya, ayolah kita bareng-bareng, kita sama-sama, entah itu mau dari Jackmania, dari Boboto, dari Persikabo Bogor, bahkan PSB, kita seperti ini terus lah. Jangan sampai di Bogor ada kejadian, apalagi menelan korban jiwa ya kan. Contoh, mungkin di balik kejadian ini kita ada hikmahnya. Jadi momen seperti ini sebenarnya ditunggu dari pihak kita sebagai Boboto, dari pihak Jackmania. Ini tuh momen yang benar-benar ditunggu. Jadi mungkin seperti itu. Dan mungkin sedikit pesan dari saya ya, sebagai koordinator Boboto di Bogor khususnya, semua elemen supporter, saya ingin, ayolah kita seperti ini, jadikan Bogor itu benar-benar kota nyaman, tentram, dan damai. Jadi intinya, sebarkan kebaikan dan terus berdamai. Jadi, dimulai dari perbatasan, kita jadikan contoh untuk perbatasan yang lain. Bahwa di kota-kota seperti perbatasan itulah jadi rentan keributan. Jadi, saya ingin, ayolah, hilangkan ego, kita dewasa, kita bisa kayak gitu. Kita hilangkan ego lah. Kalau kasihan nanti ke depannya ke anak cucu kita, bila mana ingin menyaksikan bola, apa anggapan orang-orang tuanya setelah ada kejadian ini. Justru di momen yang seperti ini, saya ingin membuktikan bahwa supporter ini tidak harus seperti itu. Biar masyarakat juga tahu, kita nggak kelihatan negatif, kita bisa berpositif dan kita bisa berdamai seperti itu. Jadi pokoknya sekali lagi, pesan saya sebagai koordinator Bogor ingin mengajak semua elemen supporter, yuk kita bisa seperti ini dan kita lanjutkan aksi perdamaian ini untuk kedepannya. Mungkin terima kasih Pak. Saya Fauzan, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.